Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in ajma'in amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Ya, tadi disebut kita malam ini barengan sama teman-teman yang dari tradisi saudara kita. Yang di sini Muslim semua ya. Ya, ya enggak apa-apa kalau ada yang enggak juga enggak apa-apa toh. Mau ngajinya juga bukan ngaji fikih, ngaji filsafat. Nah, bertepatan dengan hari Natal. Ini malamnya malam kudus. Iya kan, ini kan malam kudus. Iya, jadi malamnya mereka. Dan enggak usah tanya saya hukumnya selamat Natal itu apa. Aku enggak ngerti, wong aku bukan ahli fikih. Banyak yang tanya, "Wah, gimana hukumnya yombo?" Tanya sana yang sama ahli-ahli fikih. Meskipun ya saya pasti punya standpoint sendiri, punya pendirian sendiri. Cuma ya ndak tak kandak-kandake. Dan enggak usah debat dan diskusi. Apalagi di internet, di Facebook, di TV, di koran, di majalah. Itu malah kamu sebenarnya enggak ngucapin selamat juga mereka enggak apa-apa, ngucapin selamat juga enggak apa-apa. Cuma kalau kamu gegeran di depan mereka, itu mereka juga agak manggel kan mestinya. Kalau temanmu enggak ngucapin selamat padamu kan kamu enggak apa-apa, diucapin juga terima kasih. Tapi kalau temanmu gegeran di dua ini, diucapin selamat, enggak usah, dia bukan orang kan. Jadi kamu kan manggel. Maka menurut saya yang jadi masalah itu gegeranmu. Makanya jangan seneng-seneng bikin komentarmu, enggak masalah. Kalau ada temanmu setuju ya diem aja diyani, orang yang enggak setuju juga diem aja diyani. Yang penting kamu juga punya pendirian sendiri. Kan kayak gitu. Jadi problemnya di situ. Karena yang jelas mereka hidup di sekitar kita, tetangga kita kan gitu. Dan Nabi bilang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Jadi yo, karena kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad kan, Nabi enggak bilang fal yukrim jaro muslimahu apa kan enggak, bukan enggak cuma tetangga muslim, jadi tetangga kita pun yo kita muliakan sesuai dengan kapasitas cara penanggapan kita untuk memuliakan mereka. Kalau di dunia sufi, hadis ini pernah dipakai oleh sufi besar, ulama besar namanya Hasan Basri. Hasan Basri ini hidupnya di apartemen. Nah, kok pas kebetulan di atasnya kamarnya Hasan Basri itu orang Nasrani. Karena apartemen kan itu berarti kamar mandinya juga di atas macam tadi. Dan di rumahnya Hasan Basri itu, dari rumahnya Nasrani ini, mereka gak sadar kalau kamar mandinya itu bocor. Dan kalau kalian masuk ke apartemennya Hasan Basri, mesti di situ ada ember yang netes terus-terusan itu. Mereka juga gak tahu, dan Hasan Basri juga gak ngasih tahu. Jadi pokoknya kerjaannya Hasan Basri tiap sekian jam sekali ganti ember. Sampai satu ketika Hasan Basri sakit, nah tetangganya ini nengok. Terus dia kaget luar biasa, "Loh, mulai kapan ini saya sampean tiap hari menampung air dari kamar mandi saya?" Hasan Basri enggak mau jawab, dia cuma senyum aja. Terus orangnya, "Jumbo saya dikasih tahu biar saya enggak bertanya-tanya." Terus jawabnya terus, "Anda apa-apa, cuma 20 tahun." Jadi cuma 20 tahun dia harus menampung itu. Terus dia, orang Nasrani yang jadi gak enak luar biasa. "Wah, sampean kok gak bilang-bilang?" "Ya,
kan Nabi saya yang memerintahkan. Itu tadi terus hasilnya disebut, mangkana yu'minu billahi, dan seterusnya. Jadi saya harus memuliakan kamu, kamu kan tetanggaku. Nah, ya, cerita selanjutnya terus dia tertarik sama Islam. Nah, kalau kamu gegeran, saya enggak tahu apa orang bisa tertarik sama kamu terusan. Misimu jadi kontraproduktif. Oke, malam ini ya Natal itu aslinya bahasa Portugal. Tapi terus diserap juga oleh bahasa Latin. Makanya kalian kan dengar istilah dies natalis. Dies natalis itu artinya hari kelahiran. Kalau dalam bahasa Arab disebut Idul Milad. Jadi hari raya kelahiran. Kadang-kadang disebut Christmas. Christmas itu singkatan dari Christmas. Jadi Misa Kristus. Christmas. Kadang-kadang disingkat pakai huruf X. Jadi Xmas. Itu karena kalau dalam bahasa Yunani, Kristus itu simbolnya X. Kalau kalian kan gak seneng kalau X-nya cuma satu. Kalian suka X-nya tiga biasanya. Itu bukan Kristus kalau X-nya tiga itu. Nah, kalau Kristus itu X-nya satu terus X masa itu. Ya, untuk nyebut Kristus di era itu. Ya, pendapat macam-macam. Tapi yang kamu lihat hari ini misalnya pohon Natal, apa Sinterklaas itu munculnya abad 16-18 lah Eropa. Kalau Sinterklaas Amerika. Kenapa pakai pohon cemara? Pohon Natal itu kan cemara. Itu sebenarnya simbol dari hidup yang abadi. Jadi cemara itu kan satu-satunya pohon yang masih hidup dan warnanya hijau kalau musim salju. Jadi maknanya cemara itu hidup abadi, evergreen, hijau terus. Jadi lagu-lagu yang enak terus didengar kan biasa disebut evergreen. Itu sebenarnya pohon cemara arahnya ke sana, maka terus dipakailah di hari Natal sebagai hiasan. Kalau Sinterklaas itu diambil dari nama Santo. Santo Nicholas, dari tradisi Kristen. Santo Nicholas ini orang suci. Santo itu kalau di kita ya wali. Kalau kalian baca Santo Nicholas itu sangat kasih sayang, suka memberi. Dan masa kecilnya kayak Abdul Qadir Jailani. Kalau Abdul Qadir Jailani kan lahirnya satu Ramadan, sehingga begitu dia lahir dia gak mau nyusu siang hari. Nah, kalau Santo Nicholas ini sama, lahir waktu bayi, waktu kecil dia gak mau nyusu di ibunya kalau hari Rebo sama hari Jumat, waktunya orang Kristen dari ordo tertentu puasa. Jadi dia gak mau nyusu hari Rebo sama hari Jumat. Santo Nicholas ini dianggap pelindung laut, pelindung pelayaran, pelindung kapal dagang. Karena ada cerita, satu ketika dia ikut kapal, kemudian tiangnya roboh, kena seorang kelasi. Kapalnya ini roboh karena ada badai. Terus Santo Nicholas berdoa, badainya reda, terus yang tadi dianggap mati hidup lagi. Maka dia dianggap pelindung dewa laut dan dewa kapal dagang. Nah, itu kenapa diasosiasikan dengan Sinterklaas yang bagi-bagi hadiah. Itu sumbernya dari Itali. Jadi Santo Nicholas itu waktu meninggal terus dikremasi di Itali. Nah, di Itali ini ada mitos. Jadi waktu Yesus lahir itu ada seorang nenek sihir, ini mitos, yang pengin ngasih, jadi dapat perintah dari Tuhan ngasih hadiah sama Yesus dan ibunya. Cuma dia datangnya telat. Saya lupa nama tukang sihirnya itu. Kalau enggak Befana apa siapa gitu. Terus ngasih hadiah, cuma dia telat. Dan sebagai hukumannya, setiap hari Natal dia harus ngasih sebanyak mungkin anak kecil hadiah.
Nah, cuma karena ini mitos, biar nggak jadi mitos yang animistis sama kalangan Nasrani Italia, terus sudahlah, bukan tukang sihir kok itu kita sebut aja Santo Nicholas, dan nanti akhirnya jadilah dia Sinterklaas. Dan dari situ terus masuk bisnis, ya termasuk topi Sinterklaas, termasuk dan macam-macam, dari situ bisnisnya. Oke, itu pengajian Natalnya. Yo, Ben, kamu ngerti sidik-sidik lah ya, maksud tiap hari ngomong tapi gak ngerti. Kalau Merry Christmas, Merry itu artinya gembira, happy. Jadi Merry Christmas and Happy New Year itu sebenarnya sama aja, Happy Christmas and Happy New Year, cuma dikasih kata-kata Merry biar lebih seksi mungkin. Oke, kita ngaji ya filsafat. Oke, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh kesekian dari tradisi postmodernisme, yaitu Jacques Derrida. Filosof Prancis yang pasti sudah akrab di telinga kita. Cuma memang pikiran-pikiran Derrida agak jelimet, mungkin dua kali lipat jelimetnya dari pikiran-pikiran Rortri minggu lalu. Bagi yang tidak paham, ya yang sudah paham yo paham aja, tidak jelimet. Oke, kenapa Derrida agak rumit? Karena Derrida sendiri ide besar yang dia bawa adalah dekonstruksi, yang intinya tidak ada struktur, tidak ada kebenaran yang pasti, dan itu bikin rumit. Berarti termasuk pikiran-pikirannya Derrida sendiri, dan itu yang nanti jadi titik balik kritik orang pada Derrida. Meskipun dia menyumbangkan satu metode yang hari ini sangat populer, khususnya mereka yang menggeluti dunia poststruktural. Derrida asli Aljazair, tapi hidupnya di Perancis, sehingga dia lebih dikenal sebagai filosof Perancis. Bapaknya Yahudi, dari keluarga Yahudi. Jadi yang gak suka Yahudi, ya monggo, gak apa-apa kalau gak suka Derrida. Tapi pikiran-pikiran Derrida luar biasa. Dia gara-gara Yahudinya dia sempat dikeluarkan dari sekolah karena sekolahnya agak anti-Semit. Kalau anti-Semit kan Yahudi juga termasuk. Pinter luar biasa, tapi juga pernah ngelamar di satu universitas favorit dan gagal. Saya lupa namanya itu. Tapi ya dia gak diterima, meskipun tahun kesekian berikutnya dia masuk lagi, diterima, dan akhirnya jadi dosen di sana. Jadi kalian yang gagal UMPTN enggak apa-apa, Derrida aja gagal, kan gitu mau bilangnya. Enggak jaminan yang gagal UMPTN itu nanti enggak sukses. Oke, jadi tulisan-tulisannya banyak, sekitar 20-an lebih yang bisa kamu akses, bahkan bisa di-download gratis di internet-internet. Ya bahasa Inggris. Kalau mau aslinya ya monggo yang bahasa Perancis. Loh iya kan. Tapi bahasa Perancis itu enak kalau didengar. Jadi kalau ngomong itu suaranya kayak di mulut semua itu kan, kayak orang lagi makan roti terus ngomong gitu kan. Itu Perancis. Kalau lidahnya orang Jawa agak susah. Kalau Inggris lebih mudah dari sisi dialek, tapi kalau Perancis agak mending. Oke, kita langsung masuk ke Derrida. Tidak ada hal luar biasa dalam hidupnya. Lahir tahun 30, meninggal belum lama 2004. Penyakitnya sama persis kayak penyakitnya Richard Rortri, kanker pankreas.
Jadi sakit yang berat-berat. Karena orang pinter-pinter mungkin karena tiap hari mikir, tiap hari anu tadi terus penyakitnya abet-abet. Kalau kamu kan enggak, karena banyak santainya, banyak seneng-senengnya, penyakitnya kan enggak berat. Paling masuk angin, pilek, panu, kan sejenis-jenis itu aja. Jangan khawatir. Nyantai aja ya, jadi enggak ada penyakit berat. Oke. Kita lihat gaya berfilsafatnya Derrida. Jadi Derrida ini unik karena dia mixed genre. Jadi bidang apa aja dirambah oleh dia, diambil oleh dia dalam rangka menjelaskan ide-idenya. Jadi Derrida ini tidak mau dipatok, tidak mau disetir oleh aturan apapun, oleh metode apapun, yang penting mikir. Itu Derrida. Tidak harus, lu aku sosiologi harus sosial dong, aku antropologi harus budaya kon, enggak, dipikir aja. Jadi itu gayanya Derrida, mixed genre. Yang kedua, dia tidak cuma argumentatif, tapi evokatif. Jadi evokatif itu membangkitkan orang, membangunkan orang untuk mikir sendiri, nyari konteks sendiri. Evokatif itu nanti secara lahir, kalau biasanya dimodel kata-kata terus jadi dalam pernyataan, terus jadi provokatif. Membangkitkan, menggerakkan, menggairahkan. Jadi kan ada kayak kamu orasi itu kadang-kadang mbung kamu ngomong apa, argumentasinya gak jelas, tapi evokatif. Bikin orang, wah, bikin teman-temanmu teriak-teriak semakin semangat. Itu evokatif. Terus, cara berpikirnya tidak linier, enggak 1 tambah 1, 2. Tapi sirkuler. Logika itu bulat, terus wis pokoknya tarian-tariannya enggak ndelujur. Apa ndelujur bahasa Indonesia nih? Ya, apa ya? Delujur itu maksudnya mikir enggak tengok kanan, tengok kiri. Iya, orang luar Jawa enggak ngerti mesti delujur itu ya. Saya dulu pernah dimarahi guru kesenian saya, suruh maju nyanyi. Ayo nyanyi. Kan aku ya ora iso nyanyi, nyanyine enggak enak itu. Terus katanya guru saya sama teman-teman, inilah contoh nada dasar D. Apa maksudnya? Delujur enak nyanyi, orang menggok-menggok, enggak ada nadanya, enggak ada iramanya, enggak ada ritmenya, wah nada dasar D. Oke. Okay. Nah, enggak delujur mikir itu enggak kok 1 tambah 1 2. Karena aku suka sama kamu, maka kamu tak tembak karena kamu terima, terus kita harus kawin, itu delujur namanya. Mikir itu harus cabangnya banyak, jangan tutup poin. Pertimbangkan banyak hal di sekelilingmu. Cara berpikir sirkuler. Mau memutuskan sesuatu itu enggak kok karena ini baik, aku ke situ dong. Enggak. Baik itu kadang-kadang ketika jalannya keliru atau tarian-tariannya enggak pas juga lahirnya jelek. Gitu. Ngaji filsafat karena enggak ada motor terus motornya temanmu kamu bawa tanpa pamit. Oh, itu kan linear loh. Ngaji itu kan bagus, Pak. Saya ke sana. Nah, iya lah nih kancamu stres ngelok motore. Iya. Nah, jadi linear. Perhatikan kondisi sekeliling. Jangan delujur. Ngomong jelek ke orang lain, orangnya ada di situ, tapi ngomong, nah, itu kan namanya, ya Pak, kan saya ngomong jujur, Pak. Iya, itu namanya delujur. Linear. Ada temanmu gemuk luar biasa, gendut, terus kamu, halo, gendut. Oh, itu kan, ya benar kamu ngomong gendut, wong dia memang gendut, tapi kan ya mbok dipikir. Ada temanmu giginya maju, halo ngos misalnya lah, itu ya jujur sih, tapi ya nggak, ya sirkuler lah, ya apalah ditrik-trik dikit biar enggak. Ya kayak kamu tadi loh, kalau sebenarnya sih kamu enggak mau kan ngucapin selamat Natal, ya kalau ketemu ya bikin trik lah gimana caranya enggak ngucapin selamat apa gitu, kamu kan pinter. Wah lagi seneng ya apa gitu, asik nih lagi hari rayaan kan gitu, enggak apa-apa. Enggak harus selamat hari raya. Itu kan
kayak acara seremonial, wong kita sudah akrab, ucapannya enggak harus ndelujur selamat hari Natal, kamu bisa trik pakai apalah gitu. Kalau kamu diundang, wah mohon maaf ya kalau saya datang nanti kamu malah enggak bebas. Wis, biar kamu bebas seneng-seneng, aku enggak usah datang aja deh. Nah, itu kan jawabnya enak daripada oh, haram kalau saya datang ke tempat. Ya kan? Itu kan menyakitkan itu. Ya jawabnya mbok sing enak. Oke. Itu nyamannya mikirnya sirkuler. Nada dasarnya jangan D. Ya pakai kasih yang lain. Oke. Terus perjuangannya Derrida sebenarnya ingin menunjukkan karakter teks, karakter berpikir, karakter bahasa yang sifatnya equivoc. Equivoc itu lawannya univoc. Ya, kalau univoc itu tunggal, equivoc itu plural. Jadi teks itu maknanya enggak satu. Itu sebenarnya simple asumsi paling dasar dari pikiran-pikirannya Derrida, khas postmodern. Nanti kita jelajahi kayak gimana gaya yang equivoc itu. Terus kalau rajin baca buku-bukunya Derrida, akan kelihatan bahwa hampir semua gagasannya Derrida itu sifatnya komentar, tafsir terhadap karya siapapun yang ingin dia bahas. Jadi tafsir, apa kalau di pesantren itu sarah, hasiah, taklik. Nah itu kan kalau di pesantren ada istilah-istilah itu. Nah cuma Derrida ini nafsirnya bukan nafsir yang biasa-biasa. Kalau dalam ilmu tafsir mungkin disebut takwil. Kenapa kok bisa ditakwil? Ya karena teks ini equivoc, modelnya takwil. Dan takwil itu kan nafsir yang tidak setia dengan makna asalnya. Jadi tafsir yang melahirkan makna baru terus-menerus. Tafsir yang produksi teks, bukan reproduksi. Itu gayanya Derrida. Jadi nulis, ngomentari, tapi hasil komentar dia itu melahirkan teks baru. Kadang-kadang ada beberapa bukunya yang komentarnya lebih panjang daripada teks aslinya. Itu Derrida. Jadi mungkin ada di antara kalian yang ingin jadi penulis tapi kok susah nemu ide, cari aja penulis besar sopo, terus kalian komentari panjang lebar, dikritik, yang penting melahirkan ide baru dari sana. Nah itu tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kita buntu nulis apa ya. Wis tak ambil bukunya Nurholis Majid, tak ambil bukunya Amin Abdullah, tak ambil bukunya. Terus kamu olah sendiri versimu. Dan pasti akan melahirkan teks baru. Itu yang dalam ilmu tafsir kontemporer disebut qiraah muntijah. Pembacaan yang produktif. Jadi tidak repetitif, tidak ngulang-ulang. Jadi membaca versiku sesuai aku, tidak setia lagi dengan maksudnya pengarang. Itu nanti yang disasar oleh Derrida dan termasuk jadi gayanya nulis. Dan inilah nanti yang disebut dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu bukan, sebenarnya istilah ini terinspirasi oleh Heidegger. Heidegger kan punya istilah destruksi. Destruksi itu ya dihancurkan terus dibikin baru. Kalau dekonstruksi enggak dihancurkan dibikin baru. Tapi dekonstruksi itu diungkap semua variabel, semua unit yang berkaitan dengan pernyataan itu, kemudian dilahirkan dari situ teks baru yang kadang-kadang enggak ada hubungannya sama sekali dengan teks asalnya. Nah, itu namanya dekonstruksi. Nanti kita lihat secara lebih dalam apa yang dimaksud dari dekonstruksi oleh Derrida. Nah, ini kalimat yang paling terkenal dari Derrida adalah nothing outside the text. Tidak ada yang di luar teks. Jadi semua yang dipahami, yang punya makna,
yang bisa kita olah dengan akal budi inteligensi kita, itulah teks. Jadi segala yang bermakna, itulah teks. Tidak harus tulisan. Tidak harus model yang ada kalimatnya, atau enggak harus buku, enggak harus pamflet, enggak. Bagi Derrida, lukisan, bangunan, lembaga, ngaji, ini juga sejenis teks. Segala yang punya makna, kalau dalam istilahnya Gadamer, being that can be understood is language. Segala yang bisa dipahami itu bahasa. Teks. Jadi teks enggak selalu tertulis. Dan ini jauh-jauh hari kan sudah disebut oleh Al-Qur'an kan, waktu Nabi Muhammad dapat wahyu pertama, terus tiba-tiba Jibril bilang Iqra, itu kan Jibril kan enggak bawa tulisan, enggak bawa print-printan Qur'an dari Surabaya apa dari Semarang, terus ayo Iqra, kan enggak. Jadi tiba-tiba Jibril datang terus bilang kepada Nabi Muhammad Iqra. Awalnya kan Nabi bingung. Apa yang tak baca? Terus selanjutnya aku ndak iso maca. Kan gitu. Maksudnya kan pasti bukan baca tulisan, tapi baca teks, yang teks itu yo tidak sekedar yang tertulis. Jadi maksudnya Jibril mungkin lihatlah realitas sekelilingmu. Lihatlah jahiliyahnya umatmu. Lihatlah rusaknya peradabanmu. Lihatlah itu Iqra. Yang dari situ harus didekonstruksi untuk diperbaiki. Untuk dikejar, diproduksi makna baru untuk peradaban yang lebih kondusif, yang lebih sesuai dengan kehendaknya Allah. Kan itu mungkin maksudnya Jibril. Meskipun Jibril terus tidak ngasih apa yang harus dibaca, tapi ngasih petunjuk gimana caranya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, itu kan surat Al-Ahlaq. Masih hafal ya? Hafal iya. Yang jelas kalau surat-surat kayak gini kamu masih enggak berani untuk dibaca waktu imam ya. Khawatir macet tengah jalan. Oke, ya. Pokoknya yang paling pede cuma kulhu sama selain itu enggak pede, khawatir macet. Oke, jadi Iqra, sampai Iqra tadi ya. Pokoknya enggak ada yang di luar teks. Semua yang bisa kamu pahami itulah teks. Yang enggak bisa dipahami, Pak, ya enggak bisa dipikir, enggak bisa dibahas. Yang belum paham itu kan enggak bisa dibahas. Kalau kamu belum ngerti ini mic misalnya kan bingung iki opo, enggak bisa dibahas sudah. Bukan teks. Teks itu segala yang punya makna bagimu. Orang pelosok pedalaman kamu bawain smartphone. Itu kan bingung juga dia, iki opo, enggak bermakna bagi dia. Bukan teks. Teks itu segala yang bermakna. Oke. Ya kalau bapakmu itu loh waktu belum kenal HP, kamu beliin HP, oh itu kan masih bingung, ngetik aja bingung, masih aneh. Nah, itu berarti maknanya tidak seperti makna yang sebenarnya yang kamu pahami. Oke, terus bahkan teks yang sama dibaca berulang-ulang itu pun akan tetap bisa menghasilkan teks baru, produktivitas baru. Al-Quran itu sejak abad ke-6 sampai hari ini dibaca oleh mungkin ratusan juta manusia dan sudah melahirkan banyak sekali teks-teks baru di samping Al-Quran sendiri. Dan semuanya ya di dalam teks. Jadi kalau teks itu nanti kamu sebut mode berpikirnya bayan, jadi sebenarnya tidak cuma umat Islam yang cara berpikirnya bayani, tapi semua manusia itu bayani. Kalau diasumsikan bahwa realitas ini seluruhnya adalah teks. Jadi kesalahannya bayani bukan karena bayaninya itu jelek, tapi cara mau memahami realitas bayan yang terlalu kaku, terlalu sempit. Itu sebenarnya yang dikritik oleh Jabiri di trilogi Nak Dul Akal Al-Arabinya. Selama ini kan saya enggak tahu, gara-gara baca Jabiri kan teman-teman yang agak
apa, liberal dalam tanda petik kan agak sinis terhadap teks. Agak sinis, wah itu bayani itu Pak, mesti ngunung anggap. Padahal lu, gak ada yang gak bayani kalau pakai Derrida, semuanya ya teks. Salahnya bayani bukan karena dia bayani, karena metode kita selama ini memahami bayani itu univok. Ngejar kebenaran yang satu. Padahal apa ya ada kebenaran yang satu dan tunggal. Seandainya ada apa ya bisa kita jangkau. Kan problemnya di situ sebenarnya. Maka nothing outside the text. Kamu juga teks. Jadi aktivitasmu setiap hari itu sebenarnya aktivitas membaca. Dibaca. Kamu lihat saya baca, kamu lihat masjid ini baca. Begitu nyampe sini, wah teman-teman sudah pada datang, itu kan juga baca. Teman-teman sudah pada datang, itu kan hasil pembacaanmu. Yang lain membacanya mungkin beda. Ah, baru sedikit yang datang. Itu kan pembacaan juga. Jadi, gak ada yang gak baca. Akalmu itu tiap hari rame. Meskipun mulutmu gak teriak-teriak kayak orang baca, tapi sebenarnya aktivitasmu tiap hari itu dari membaca ke membaca. Sesekali kamu transkrip sendiri itu tadi. Bunyinya apa ya akalku ini membaca itu. Itu yang nanti disebut muhasabah. Syukur-syukur kamu bisa muhasabah agak dalam, terus kamu seleksi sendiri, oh, ini tidak penting dibuang ini. Itu. Yang selama ini bikin kamu pening kan pembacaanmu itu tidak pernah kamu seleksi, tidak pernah kamu, oh ini penting, ini tidak penting. Sehingga campur akhirnya. Jangan salah, tidak ada data yang terbuang. Memori otakmu ngalah-ngalahi komputer. Jadi yang masuk di kepalamu, kamu baca, kamu pahami, itu akumulatif sifatnya. Dia ngumpul di sini dan kalau kamu cuekin, dia akan masuk ke bawah sadar. Di Freud kemarin kan gitu. Ketika dia masuk ke bawah sadar, dia nyetir kamu tapi kamu gak sadar. Ya tampaknya saja, karena tampaknya itu kan kamu atur sendiri pakai logika kamu. Ngaji ini saja, tampaknya saja kamu pengen ngerti filsafat, tapi mungkin di bawah sadarmu ada dorongan yang tersembunyi, gak tahu apa. Mungkin ben dianggap anak soleh karena di masjid apa ben. Itu bawah sadar ben. Mungkin di bawah ada ambisi ben aku ngerti filsafat, neng kampus selalu ada anak filsafat macam-macam, harap tak bantah. Mungkin itu bawah sadar. Tapi di atas sadar bilang, oh ini ngaji pak, cari barokah pak, cari hikmah pak. Itu atasnya gitu, mungkin bawahnya. Dan yang bawah ini justru lebih urgent. Kalau kamu galau, gak karuan, gak jelas ini galau karena apa sih, itu biasanya kerjaannya bawah sadar. Uang masih banyak, kuliah juga lancar-lancar aja, apa-apa beres, pacar juga gak masalah. Kok galau ya, kok bete ya, itu ada problem bawah sadar. Oke, yaitu semua teks. Jadi aktivitas hidup kita dari baca ke baca. Dari situlah terus muncul ide besarnya Derrida, dekonstruksi. Cuma, nah ini ada cumanya. Derrida sendiri gak pernah mendefinisikan dekonstruksi. Dan bagi dia memang mungkin jangan didefinisikan. Kalau didefinisikan, dia jadi baku. Jangan tanya cara mendekonstruksi gimana. Nanti dia jadi metode baku. Kalau sudah baku, tidak jadi dekonstruksi. Wong dekonstruksi itu sifatnya harus terus-terusan. Jadi kalau di kalimatnya Derrida, dekonstruksi itu dia bukan teknis, bukan cara ngeritik atau gaya ngeritik, dan bukan metode tafsir. Dekonstruksi itu dari praksisnya, itu kesimpulan saya, isinya dua, deskripsi dan transformasi. Jadi, ngerti teksnya, terus mentransformasi maknanya teks sesuai versi kita. Itu dekonstruksi. Jadi, orang melakukan dekonstruksi itu selalu mendekati sesuatu, setelah paham teksnya, dia akan masuk mentransformasi teks itu sesuai versi dia. Dikembangkan, diubah sesuai versi dia. Makanya katanya, kalau di hermeneutika kan dikenal teks itu sifatnya otonom. Kenapa kok otonom? Karena siapapun pembaca bisa mengolah versi dia.
Jadi description and transformation. Terus kesimpulanku yang kedua, dekonstruksi mungkin enggak bisa didefinisikan, tapi anggap saja bahwa dekonstruksi adalah sebuah strategi untuk mendekati teks, kemudian membongkarnya, mempertanyakan asumsi-asumsi awalnya yang dianggap pasti benar. Itu dekonstruksi. Misalnya NU punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya Majelis Tarjih. Kebenaran-kebenarannya kan dipatok di situ. Dan dibalik Bahsul Masail, dibalik Majelis Tarjih itu kan pasti ada asumsi-asumsi tertentu tentang kebenaran. Mungkin asumsinya adalah yang satu bilang harus Quran hadis saja, yang satu bilang boleh pikirannya para ulama, yang satu bilang boleh. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan sejak awal. Tidak ada orang bahas, jangan dibahas ini sudah mesti benar. Nah, itu kalau dekonstruksi, justru itu yang diserang dulu. Ya, pikiran-pikiranmu apapun, itu kan biasanya diawali dari asumsi-asumsi. Kalau dekonstruksi, coba tanyakan dulu apa benar asumsimu itu. Misalnya, kamu punya prinsip, Pak, prinsip saya, Pak, selama kuliah saya tidak akan pacaran, Pak, karena pacaran itu ganggu kuliah misalnya. Loh, itu kan mungkin berawal dari beberapa asumsi, Han. Asumsi pertama bahwa kamu pasti laku dan besok punya pacar. Asumsi kedua kan gitu, mesti kamu asumsikan. Lah kalau kamu mengasumsikan kamu enggak laku kan kamu enggak capek-capek mikir itu kan. Enggak capek-capek mikir kuliah sambil pacaran enggak ya? Itu kan berarti diam-diam kamu punya asumsi besok aku laku loh, tapi aku enggak akan mau pacaran dulu kan gitu. Nah, itu yang harus kamu gugat duluan, apa iya kamu laku besok? Nah, iya kan? Nah, itu kan asumsi tersembunyi, itu yang harus diserang dulu. Yo, fikih itu kan setiap mazhab itu biasanya punya asumsi-asumsi dasar yang tersembunyi. Ya kayak tadi yang tanya, hukumnya mengucapkan selamat Natal, yo sembuh cari sendiri di internet sana. Aku ora paham, bacaan sendiri. Ada sih ulama, ada ulama anggota MUI-nya Arab, apa MUI-nya Arab itu yang kalau kamu buka nanti di situsnya, dia punya situs tanya jawab agama itu. Tapi jawabannya unik-unik, tapi ya masuk akal. Misalnya ada yang tanya, Syekh, namanya Syekh, saya lupa. Pokoknya di belakangnya Syekh Al-Mutlak namanya. Al-Mutlak atau Al-Mutlaki yang belakang itu. Ada yang tanya, Syekh, hukumnya makan burung penguin itu haram apa halal? Ya dia tidak jawab jawabannya. Ya kalau kamu bisa nangkep dan dapat burung penguin, ya dimakan aja nggak apa-apa. Jawabannya itu, jadi tidak usah nyari dalil. Ada yang tanya, yang mungkin kamu sering tanya ini. Saya tuh punya smartphone, ada Qurannya. Kalau tak bawa ke WC boleh nggak? Nah, terus sayanya jawabnya ya unik. Kamu apal nggak Quran atau apal nggak surat-surat tertentu dari Quran? Ya apal, saya kulhu, saya apal, inna atau inna apal. Itu Quran kan? Iya. Berarti kalau menurut kamu enggak boleh, kalau kamu masuk WC, tinggalin otakmu di luar. Iya, jadi ya, kamu kan ada Qurannya juga. Lo masuk WC ya tinggalin dulu di luar. Jangan masuk itu. Unik ya jawabannya Syekh Arab Saudi, padahal cenderung agak salafi wahabi. Tapi yo, jangan dikira salafi wahabi harus kaku ya, sekali-sekali nyantai. Kamu jawabnya gak harus kaku. Oke. Jadi dekonstruksi adalah strategi mendekati teks. Nah, sebelum masuk ke strateginya, ini dasarnya. Kenapa sih kok Derrida mengajukan dekonstruksi? Yang pertama karena dia mengkritik filsafat Barat sejak era Yunani sampai modern. Yang dikritik apa? Yang dikritik adalah hal yang paling dasar, metafisikanya. Jadi metafisika Barat itu katanya Derrida adalah metafisika kehadiran. Metafisika kehadiran itu sumbernya dari Aristoteles.
prinsip dasarnya adalah prinsip identitas. Metafisika kehadiran itu, kalau saya ngomong sesuatu, ucapan saya ini adalah representasi dari sesuatu. Kalau saya ngomong mic, yo mewakili barang ini loh. Kalau saya ngomong flash disk, menghadirkan barang kayak gini loh. Kalau saya ngomong laptop, yang dihadirkan barang ini loh. Itu namanya metafisika kehadiran. Jadi konsep, teori, pernyataan dianggap mewakili realitas. Itu metafisika kehadiran. Nah, metafisika kehadiran itu nanti jadi sumber dari yang namanya logosentrisme. Logosentrisme itu cara berpikir yang kaku. Apa logos itu nalar, cara berpikir, sentris itu pusat. Jadi orang yang terjebak, terpusat di kebenarannya sendiri. Itu yang kemarin mungkin ada yang bertanya, kok rasanya kok setiap belajar filosof, seolah-olah setiap filosof benar. Karena memang ya masing-masing punya rasionalitas. Masing-masing benar versi mereka masing-masing. Dan logosentris itu masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Itu logosentris. Jadi logosentris itu berarti tertutup sudah logosnya. Harus itu. Di luar itu berarti keliru. Karena 1 + 1 = 2 tadi, prinsip identitas. Kalau kamu yakin bahwa kamu yang benar, berarti yang lain salah. Karena A tidak sama dengan B. Kalau kamu yakin NU-mu yang benar, berarti ya yang tidak NU tandingannya Muhammadiyah ya salah berarti. Yang Muhammadiyah juga gitu. Karena cara berpikirmu Muhammadiyah benar, maka yang tidak Muhammadiyah, nah itu pasti salah. Nah itu logosentris, terpusatnya logos. Padahal logos itu sifatnya tidak tunggal. Ya tadi sifatnya equivok. Mike ya bisa mewakili barang yang kayak gini, tapi kata-kata Mike itu ya lihat tarikannya kemana dulu, dalam konteks apa dulu. Mikrofon kalau dalam konteksnya anak kecil, dia bisa jadi mainan. Dalam konteksnya penyanyi, dia bisa jadi alat cari uang. Dalam konteks kiai ya alat dakwah. Dalam konteks kan gitu. Konotasinya bisa macam-macam. Orang gak bisa ngel, gak bisa. Yang namanya mikrofon itu ya alat cari uang. Ya gak bisa. Dia di depan kiai-kiai, dia bisa jalan menuju surga. Di depan anak kecil, dia cuma permainan. Itu logosentris. Ngaji ini jangan dikira isinya cuma barokah, rahmah, mawaddah, wasakinah. Tinggal kamu hubungkan dengan apa dulu. Jangan-jangan ada yang merasa gelisah, terganggu, galau gara-gara ada yang ngaji filsafat. Karena logos tertentu tidak bisa menerima. Gaya ngaji kok ada ngaji filsafat. Tapi logos yang lain menerima. Yang menerima terus mengklaim yang paling benar itu ya ngaji, ya boleh wong ngaji kok ndak boleh, cari ilmu kok ndak boleh. Nah, yang satu ya ngaji tapi ya jangan filsafat dong. Nah, logosnya beda. Kalau dikejar argumennya ya mungkin padha bener ya. Logosnya masing-masing. Setiap nalar punya asumsi sendiri, punya konstruksi argumen sendiri. Nah, termasuk dirimu dengan kebenaran-kebenaranmu. Oke. Nah, logosentrisme itu kalau di Derrida, bukti paling nyata ada dalam cara berpikir biner. Cara berpikir serba dua, serba berpasangan. Itu sebenarnya hidup kita tiap hari diatur itu. Karena ya dasarnya Aristoteles tadi, A sama dengan A dan A tidak sama dengan B. Siang, malam, kemudian laki-laki, perempuan, ayah, ibu, dosen, mahasiswa, pemerintah, rakyat, yang selalu kita mikirnya dua. Padahal apa? Kayak kondisi itu kan gak cuma siang malam, ada sore, ada pagi. Cuma pagi lawannya sore,
Tidak bisa pagi kok lawannya malam, tidak enak, tidak cocok. Kenapa kamu selalu biner mikirnya? Dan berpikir biner itu biasanya implikasinya terus jadi hierarkis dan subordinatif. Kalau kamu mikirnya cuma dua, biasanya yang satu ini levelnya tinggi, satu levelnya rendah. Satu konotasinya positif, satu konotasinya negatif. Satu di atas, satu di bawah. Kalau saya ngomong hitam putih, itu bagi kamu, meskipun hitamnya tak dulu kan bagi kamu ya, putih itu yang bagus pak, hitam itu kegelapan. Hitam itu ketombe pak, hitam itu langun pikiran. Jadi hierarki dua. Atau misalnya panjang dan pendek, ya panjang pak. Kalau pendek itu kurang afdol, lebih anu yang panjang. Besar dan kecil, ya besar pak. Besar itu kan anu. Tapi kalau gendut dan langsing, ya langsing pak. Padahal tadi milih yang besar, tapi sekarang milih yang langsing. Jadi selalu ada yang kamu letakkan di atas dan yang kamu letakkan di bawah. Itu kelemahannya oposisi biner. Kalau saya ngomong laki-laki dan perempuan, di peradaban yang patriarkal pasti ya laki-laki lah, dia rajanya, dia kan gitu. Terus orang feminis mengkritik. Bagi orang feminis bukan laki-laki, kebalik, perempuan. Perempuan itu yang lentur, yang terus dicarikan argumen. Kenapa? Hasil berpikir oposisi biner. Padahal dunia ini kan isinya gak cuma laki-laki. Yang jenis yang satu itu gak kamu sebut. Maka terus dia gak masuk kategori terpinggirkan. Jadi oposisi biner, hitam putih, siang malam, merah putih, panjang pendek, suami istri, segalanya. Tinggal kamu nyari contoh apa saja. Coba cari oposisi biner di kepalamu. Pasti nanti ada subordinasi dan hierarki. Meskipun kamu ngomongnya enggak. Orang laki-laki dan perempuan aja, meskipun kamu ikut lembaga feminis misalnya, tapi kamu enggak bisa menghindari kesanmu bahwa ya tetap laki-laki lah penguasa dunia. Kenapa tidak? Kan gitu. Yang feminis juga begitu, ya enggak lah, yang perempuan lah, kan gitu. Jadi clear cut exact itu karena oposisi biner. Kamu selalu kan bikin dua-dua, muslim dan non-muslim, menudok kan isinya. Padahal muslim itu ya wakih macam-macam. Yang non-muslim apalagi, Indonesia dan non-Indonesia. Rambut isinya dua, rambut lurus dan rambut tidak lurus. Lurus dan keriting, padahal ada yang gak lurus, gak keriting. Terus kalau gundul, gundul itu bukan lawannya lurus pak, gundul lawannya gondrong pak. Selalu dua, kamu gak mau mikir banyak. Itu cirinya orang modern. Desa atau kota, setengah desa setengah kota gak ada. Beradab atau biadab, cuma dua. Gak bisa banyak. Terus murni atau kotor. Terus itu yang jadi sumber masalah. Biasanya dari situ ada hierarki subordinasi. Dan itu sumber kekacauan selama ini. Oke, syariat atau sekuler. Nah, mesti yang sekuler ya, yang subordinat yang syariat. Ketika kamu setuju syariat, yang subordinat yang sekuler. Karena kamu mikirnya cuma dua. Tidak setengah-setengah. Kan ada yang syariat setengah dan sekuler setengah. Bank-bank itu kan gitu. Bank itu kan yang setengah sekuler, yang setengah syariat. Ya itu kan dalam rangka cari uang, biar yang nyari syariah ada, yang nyari sekuler ada. Jadi ya, harusnya masjid ini juga gitu. Jangan cuma yang syariat. Sekuler juga masuk, jadi yang santri sekuler juga dapat pengajian. Yang santri syariat juga dapat pengajian. Oke. Itu kalau mikirnya biner, sumber masalah. Nah, dari situlah terus Derrida masuk ke isu kedua. Hati-hati dengan apa sih antara lain sumber hierarki, sumber dominasi makna, sumber menang-menangan itu. Antara lain adalah karena paradigma filsafat yang modern adalah paradigma fonosentris. Kalau logosentris tadi berpikir yang terpusat, belani benere dhewe. Kalau fonosentris itu lebih mementingkan ucapan daripada tulisan.
Itu ada kalimat dari Derrida, the most famous founding fathers of Christianity, Jesus, and philosophy, Socrates, have one thing in common. They have never written a single word. Salah satu ciri paling dasar dari pendirinya Kristianitas, Yesus, dan filsafat Socrates, dua-duanya punya satu ciri yang sama, yaitu tidak pernah nulis. Dan ini terus dijadiin kiblat sama para pemeluk agama dan para ahli filsafat, dianggapnya ucapan kata-kata itu lebih penting dari tulisan. Itu yang disebut phonocentris. Jadi ucapan itu dianggap lebih otentik, lebih asli. Loh, kalau saya ngomong kan lebih enak gini daripada baca bukuku, kan enak ngomongku misalnya, pikiranmu kan gitu. Itu namanya phonocentris. Terus ucapan juga sifatnya langsung, sementara kalau tulisan kan enggak. Jadi ucapan itu simbol dari maksudku, kalau tulisan itu kan di pikiranmu kan ucapannya dulu baru tulisan. Berarti dia simbol dari simbol. Ucapan itu simbol dari makna yang dituju, dan tulisan itu simbol dari ucapan. Pikiran kita kan kayak gitu selama ini. Jadi yang kita tulis itu sebenarnya yang sudah terucapkan. Nah, kalau di Derrida kebalik, tulisan itu lebih penting. Enggak, justru makna itu katanya Derrida, dan segala keregamannya berawal pertama-tama dari tulisan, bukan dari ucapan. Dari ucapan, kata dan makna ini sifatnya deterministik. Deterministik itu yang menguasai makna aku. Kamu enggak berani, enggak bisa nafsir macam-macam. Kamu harus masuk ke duniaku untuk paham yang kuomongkan. Beda sama tulisan. Kalau tulisan, kamu bisa menafsirkan apa saja. Jadi kalau di Derrida, tulisan jauh lebih original. Tulisan itu tampil sesuai versi dirinya sendiri. Kalau ucapan, dia tampil kusetir, disetir oleh yang mengucapkan sesuai makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkan. Ini teks namanya minum. Itu kan di kepalamu waktu saya minum ngomong, wah, Pak sedang minum. Nah, itu hasil bacaanmu. Nah, tulisan, kembali ke sini, itu sifatnya justru lebih original dibandingkan ucapan. Begitu kamu ketemu tulisan, kamu ketemu 1001 alternatif makna. Kenapa? Karena saat itu tulisan tampil sebagai dirinya sendiri. Tapi kalau ucapan, itu tulisan itu diperkosa enggak enak ya. Dipaksa oleh yang ngomong sesuai maksud dirinya. Jadi maknanya terus dipaksa jadi tunggal. Padahal kata itu mungkin bisa 1001 makna. Aku ngomong I love you, itu kan ketika itu diomongkan, kan itu maknanya dipaksa harus sesuai dengan itu. Tapi kalau aku nulis I love you, itu orang bisa menafsirkan macam-macam. Jadi simbol dari simbol enggak katanya Derrida, tapi kata kalau simbol dari semua simbol mungkin iya. Tulisan lo ya. Tapi kalau kata enggak. Kalau kata yang diucapkan itu tidak dari semua simbol ya, simbol sesuai maksud orang yang ngarang. Dan fokus pada ucapan inilah nanti yang melahirkan logosentris. Orang terus selalu mencari kebenaran di luar dirinya. Yang benar kayak gimana sih sebenarnya? Kamu terus ngejar itu, kamu gak berani. Allah tak tafsirkan sesuai aku. Itu kenapa? Karena kamu terpaku pada ucapan. Menurut Pak Faiz kemarin gimana ya Derrida itu ya? Karena kamu terpenjara oleh kata-kataku, terpenjara oleh kata-kata dosenmu, kata-kata kiainya.
Coba kamu baca sendiri di buku-buku, mungkin pemahamannya beda. Ya kenapa kok lebih gampang? Tapi sekarang saya filsafat lebih enak ngaji, Pak. Ya karena kamu malas mikir, mau coba buku, ora paham. Aslinya teks lebih original. Kamu bisa melahirkan filsafat baru dengan baca Derrida. Derrida versimu. Ini Derrida versiku yang tak ceritain padamu. Tapi kalau kamu ikut ucapanku, ini sudah Derrida versiku, terus versiku itu kamu pahami sesuai versimu, kamu sudah dua step ketinggalan. Coba kamu baca teks aslinya, kamu ketemu originalitas di sana. Jadi tulisan itu lebih penting daripada ucapan. Ya kayak anak muda zaman dulu itu loh. Kan kalau jatuh cinta pakai nulis surat, gak perlu ketemu, nembak langsung, gak seru. Nembak langsung itu gak original, karena yang kamu tembak dipaksa jawab saat itu juga. Mikirnya gak bisa panjang pokoknya. Aku I love you, kamu iya apa enggak? Itu gak enak. Makso itu jenenge ya. Coba pakai surat. Zaman saya dulu, zaman saya masih muda, sekarang kan sudah tua. Itu masih tradisinya surat. HP belum banyak yang punya, jadi nulis surat. Surat satu bisa menghabiskan satu buku surat itu. Salah huruf, satu huruf enggak, nyoret kan gak seneng. Sobek nulis lagi. Sobek kan bisa puluhan surat hanya untuk nulis satu surat. Meskipun kadang-kadang juga enggak dibalas sama yang baca. Tapi kan indah kan, tapi mesti kalimatnya itu kan bisa pakai istilah deh, ih, sih, itu kan khas. Gimana kabarnya ya, aku anu biasa aja deh, itu anu ya sih, itu kan kalimat-kalimat yang zaman dulu. Oke, tulisan lebih otentik. Oke ya. Lahirnya ribuan tafsir dari Quran itu pasti dasarnya Al-Quran yang mushaf, yang tertulis. Bukan fatwa kata-kata, bukan ucapan. Karena ada originalitasnya. Coba ya misalnya kalian lihat tulisan. Mungkin pun maksudnya bukan ke sana, tapi orang bisa ke sana. Mungkin pernah tak ceritain ya, saya pernah sholat. Ada mahasiswa depanku sholat. Jadi pakai kaos jelek sudah sobek, terus sobeknya itu dilingkari pakai spidol, dikasih tulisan kecil bedah rek. Iya. Jadi kayak tulisan bedah rek, terus maaf ya bedah gitu. Jadi lagi sholat kan enggak konsentrasi mau cuma makna itu. Dia enggak membayangkan bahwa ketika dia nulis itu dia bisa ngerusak sholatnya orang lain. Nah, itu kan makna dariku jadi beda lagi. Nah, itu kan original teksnya. Coba kalau dia cuma ngomong maaf ya Pak, ini kaosnya agak beda, itu beda kesannya. Tapi karena tulisan jadi original, improvisasi orang bisa kemana-mana. Kan kadang-kadang ada kan yang depannya sholat ada di kaosnya gambar Soekarno, terus akhirnya jadi waktu sholat moco proklamasi kita, proklamasi. Ya kan? Jadi teks lebih original. Dia lebih dulu daripada ucapan. Karena dalam tulisan, teks tampil sebagai dirinya sendiri yang punya jutaan alternatif makna. Maknanya gak cuma satu. Ya kayak misalnya kata-kata sayang gitu kan. Sayang itu bisa 1001 makna. Dan itu dia tampilnya di teks. Makanya kamu baca buku itu kan kadang-kadang lebih enjoy, lebih nikmat daripada nonton film. Yang baca apa novel yang difilmkan kan banyak, tapi kadang-kadang lebih enjoy baca novelnya, baca bukunya daripada nonton filmnya, karena imajinasi yang bermain beda. Karena film itu pemaknaan sutradaranya, tapi kalau teks nas itu imajinasimu sendiri yang main, versimu. Nanti kalau di Paul Ricoeur mungkin ada tambahan termasuk yang pendengaran. Oke, jadi simbol dari simbol. Termasuk yang dibahas oleh Derrida adalah identity and difference. Ya, termasuk identity dan difference itu secara bahasa kan didengarkannya itu mirip.
different dan different. Jadi different itu bahasa Inggris, different itu bahasa Perancis. Dua istilah yang kalau diucapkan, didengarkan itu seolah-olah sama, tapi maksudnya beda. Banyak yang kayak gini. Makanya tulisan lebih penting. Kayak di TV itu loh, ada iklan buat anak kok coba-coba. Nah itu kan, itu kalimat buat anak kok coba-coba, kalau disambungkan sama iklannya, ya orang ngerti lah maksudnya kan, minyak kayu putih obatnya. Tapi kan ketika dilepas itu, ya kata-kata buat anak kok coba-coba itu dalam bentuk tertulis kan, oh iya ya, buat anak kok coba-coba, kan gitu. Gak boleh, harus serius maksudnya gitu. Jangan coba-coba. Oke. Ya kayak undang-undang itu loh kan, ada fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Kata dipelihara itu kan bisa seribu satu makna. Kalau ada yang tanya, kenapa ya Indonesia kemiskinan itu gak habis-habis, dipelihara terus ya oleh negara, makanya gak selesai-selesai. Anak yatimnya, fakir miskinnya, ya hidup terus dong, dipelihara kok oleh negara. Ya kan itu, itu kata kalimatnya sama, katanya sama, tapi ya kan maknanya enggak ke situ maunya. Dan itu otentisitasnya ada di tulisan. Oke. Sekarang kita masuk ke diferong. Makna yang macam-macam tadi penentunya adalah diferong. Kenapa sih kok enggak ada kebenaran tunggal? Kenapa sih teks itu kok maknanya equivok? Macem-macem, ndak satu, karena ada diferong. Diferong kalau bahasa Perancis, kalau bahasa Inggrisnya difference. Diferong itu atau different itu punya dua unsur kata, yaitu differ dan differ. Kalau differ itu berarti membedakan, differ itu menangguhkan, menunda. Maksudnya apa ya? Makna itu pasti beda-beda dan jangan kesusu di judgment, tunda dulu. Karena makna sesuatu itu tidak tergantung pada pernyataan dan bendanya, tapi tergantung kita tarik kemana. Makna gak akan pernah berakhir. Yang disebut makna itu bukan kok dari teks ke realitas, tapi dari teks ke teks. Itu misalnya tak kasih contoh unta. Meskipun di banyak buku contohnya anjing, karena ini di masjid ya tak ganti unta lah. Iya. Karena kalau pakai anjing gak enak nih masjid ngomong anjing. Padahal meskipun sudah bolak-balik ngomong, tapi kan cuma contoh. Gak serius. Nah, unta. Kalau kamu ngomong ada unta, apa sih unta itu, kan orang tanya. Ya unta itu ya binatang yang kakinya empat, yang lehernya panjang, macam-macam. Tapi kalau dikejar terus definisi, itu kan juga teks. Definisi lagi, lu apa terus binatang itu apa? Ya binatang itu ya makhluk hidup yang bukan manusia, yang itu. Oh, setiap kata kalau dikejar definisinya gak akan selesai. Jadi kalau kamu ngejar definisi, nyari hakikat esensinya apa, gak akan ketemu. Dan itu kan yang dikejar oleh para filosof Barat klasik dan modern. Ngejar esensi, ngejar hakikat. Padahal gak ada. Hakikat itu tinggal ditarik kemana dulu. Itu kan ada unta, terus kamu tanya apa itu unta. Yang lain gak ngomong apa itu unta, tapi yang ditanyakan apa itu ada. Oh, itu didefinisikan. Ada adalah sesuatu yang eksis misalnya. Loh, apa itu eksis? Ya kan? Itu belum. Iya, kalau tanya eksisnya, kalau tanya sesuatu itu apa? Ayo, pening kan? Dari teks ke teks ada itu yang disebut jaringan makna. Untung aku enggak tanya apa itu apa. Ngono bingung nih kamu. Iya. Jadi pokoknya judek kan mikir. Ternyata ya hidup kita ini ada dalam jaringan teks. Teh ini yang ada di depanku ini, maknanya bagiku air minum. Kalau ditarik ke saya loh ya. Tapi kalau ditarik ke takmir, ini tugas. Ya kan? Ya, tugasnya bikin teh. Kalau bagi pedagang,
Mungkin ya ini dagangan, uang. Kalau bagi angkringan yang di depan, ini saingan, harusnya beli ke sana malah bikin sendiri. Kalau ini kan tergantung nariknya kemana. Kalau bagi anak kecil, ini kayak mainan, ini lucu, ini ada pentilnya kecil, ada anunya kecil. Ya kan? Ya, saya ngomong pentil, ya equivok itu, enggak ke situ terus, ya macam-macam lah pikiran. Iya, pikiranmu ke situ terus. Referensinya yang agak luas, kamu. Ya, kayak jadi makna enggak tuh yang membedakan ini adalah minuman, ini adalah tugas, ini adalah dagangan. Itu yang disebut difference. Itu yang jadi sumber bahwa makna itu ternyata enggak tunggal, tapi plural. Tegel ini sama loh, antara tegelnya masjid, tegelnya kosmo, tegelnya WC misalnya, kan sama-sama pakai tegel kayak gini. Cuma kalau di WC kamu malah nyari-nyari sandal untuk masuk. Tapi di masjid, kamu ngelepas sandal. Itu lahirnya dari mana? Dari makna yang kamu letakkan pada tegelnya masjid dan tegelnya WC. Yang ngasih makna ya kamu. Kenapa? Karena kamu tarik ini, kamu hubungkan ini sama ketuhanan. Kamu hubungkan ini sama sakralitas agama. Kamu tarik ke sana. Tapi polisi yang ngejar demonstran, dia tidak mikir ini sebagai tempat ibadah, tapi dia memaknainya sebagai tempat sembunyinya anak-anak yang baru demo. Maka dia naik. Kan problemnya di situ. Problem pemaknaan. Kalau ada yang marah-marah, nek polisi ini ngerti Derrida, lo itu kan maknanya equivok. Ya kan? Yang masjid atau bukan masjid kan tergantung kita memposisikannya. Kamar kos kita, tempat kita sholat tiap hari kan juga bisa dipakai masjid, disebut masjid. Meskipun habis sholat kita gaple di situ. Tapi kan kita sempat sholat di situ ya, tempatnya sujud, bahasa Arabnya kan masjid. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena ada diphrong. Filsafat Barat selama ini mengabaikan diphrong ini, mengabaikan perbedaan ini, dianggapnya ada hakikat, ada makna satu yang tunggal, terus semua berlomba-lomba mengejar itu. Dan diakui apa enggak, ternyata kok terus hasilnya beda-beda, ya karena memang makna itu macam-macam. Kan menemukan yang lain, Hegel menemukan yang lain, Marx menemukan yang berbeda. Karena memang realitas yang dibaca mungkin sama, tapi cara mereka menarik hubungan dengan realitas itu dipengaruhi oleh diphrong macam-macam. Itu tak kasih contoh, hati. Itu kan kamu menariknya kemana? Hati ya bisa jantung, bisa bermakna merah. Hati yang di situ bisa bermakna, oh itu pola pak, oh itu cinta pak, oh itu bangunan matematika pak. Barangnya cuma kayak gitu. Itu kan kayak bendera merah putih itu loh. Bendera merah putih itu ya, kalau bendera merah artinya berani. Lawannya lampu merah. Lampu merah dia tidak berarti berani, tapi berarti berhenti. Merahnya sama. Tapi yang di bendera disebut berani, yang di lampu bangjo disebut berhenti. Putih juga begitu. Di bendera kamu sebut suci, tapi begitu kamu kalah tinju disebut nyerah. Tinju kan kalau kamu ngasih anduk putih kan nyerah. Jadi begitu salah menempatkan, oh Indonesia itu benderanya merah putih, merah berarti berhenti, putih berarti nyerah pak. Itu yang bikin Indonesia gak maju-maju sampai hari ini itu pak. Karena dia berhenti dan menyerah. Itu urusannya makna. Wong itu cuma kain berwarna merah kan, itu aja. Cuma kamu tarik dia sesuai kepentinganmu masing-masing. Maka makna selalu equivok. Kenapa? Ada diferongnya masing-masing. Ada pembedanya. Oke. Oleh karena itu, perhatikanlah di setiap teks yang kamu baca traces-nya. Trace itu jejaknya. Setiap teks yang kamu baca itu sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali jejak.
Ya kayak tadi nih loh. Dari barang yang bentuknya hati warnanya merah, itu kan ada banyak sekali jejak sehingga bisa kamu, oh itu jantung pak, oh itu cinta pak, oh itu merah pak, oh itu pola pak, oh itu bangun matematika pak, oh itu cetakannya kue pak, oh itu kenapa, memang ada jejak itu di situ. Itu yang disebut trace. Jadi trace itu tanda yang ada, mestinya wong tanda, tapi dia merujuk apa yang tidak ada di tanda itu. Dia tidak tampil, dia tidak hadir, tapi dihadirkan oleh tanda itu. Kalau metafisika kehadiran, tidak memperhatikan trace, yang dilihat hanya kehadiran. Teh yo hadirnya teh ini. Dia tidak melihat bahwa teh ini menghadirkan kebutuhan minum, teh ini menghadirkan kewajiban bikin teh, teh ini menghadirkan barang dagangan. Jadi di satu benda yang namanya teh, ini ada banyak sekali jejak. Bahkan tutupnya teh yang tadi tak sebut itu kan bagi kamu ini juga ada jejak. Itu tadi. Iya. Ketika saya ngomong, lo ini lo, tutupnya lucu, ada pentilnya. Nah, itu kan bagi kamu, iya pak, kok tak sebut pentil? Mungkin ada jejak di sana yang bisa orang terus mengarahkan kesimpulannya ke sana. Jadi itu yang disebut trace. Ya jejak itu berarti di dalam ini. Jadi jejak itu enggak selalu harus sifatnya positif. Sifatnya negatif pun juga begitu. Misalnya ada orang yang sangat benci dengan teh. Itu kan sifatnya negatif, jejak teh. Jadi teh bagi dia adalah jejak karena dia punya penyakit diabetes maka. Dan teh ini manis maka teh ini adalah jejak dari penyakit diabetes. Jangan banyak minum teh. Ya kan? Pemahamannya jadi beda. Kenapa? Karena memang dia punya jejak ke sana. Kumis adalah jejak dari apa ya kumis itu? Apa yang dihadirkan oleh kumis kira-kira? Kejantanan bisa, kemalasan, malas nyukur. Terus ke lah ya kan? Lu ada kan jejak ke sana. Kelucuan, kadang-kadang kumis itu ada yang lucu. Terus kegelian. Mumpung gak ada, ibu-ibunya sudah pulang. Kemis itu katanya bikin geli. Saya gak pernah. Ya, saya gak pernah dibikin geli oleh kumis maksudnya. Terus, macam-macam. Jenggot misalnya, itu kan dia jejak. Mungkin bagi kamu, oh itu teroris pak. Yang satu, oh itu jejak Arabisme pak. Oh itu jejak macam-macam. Sunnah Rasul pak. Oh itu kan, iya kan ada yang bilang sunnah Rasul. Tapi di... Dan itu ada aturannya, panjangnya harus tertentu. Kalau sudah panjang dikit, sudah kelewatan sunahnya. Jadi harus sekitar berapa senti itu. Tidak boleh terlalu panjang, ada aturannya. Di sini tidak ada yang punya jenggot ya. Ada tapi eceran, dikit-dikit. Ya. Ya loh, jenggot eceran ya tidak dihitung salafi lah kamu. Masih belum, salafinya masih ngecer. Jadi... Iya, jadi segala hal teks yang kamu baca itu menghadirkan sesuatu yang tidak hadir. Itulah jejak. Misalnya temboknya masjid kok ada yang retak dikit. Itu kan faktanya tembok retak. Kalau metafisika kehadiran dia cuma bilang ada tembok yang retak. Tapi metafisikanya, dekonstruksinya dari dan dia tidak cuma menghadirkan tembok retak sebenarnya. Orang selalu mikir, oh ini mesti tukangnya agak anu ini agak curang ini waktu bangun. Oh ini mesti pimpinan proyeknya korupsi, ini mesti dikurangi bahannya. Oh ini mesti gara-gara gempa kemarin ini. Oh ini banyak yang bisa dihadirkan dari sekedar tembok yang retak. Itu yang disebut trace, jejak. Jadi ilmunya detektif ini. Jadi ada jejak di setiap benda yang kamu baca. Dan itulah yang bikin kamu bisa baca. Kalau enggak ada jejaknya sama sekali, kamu enggak bisa baca. Kenapa kamu bilang ini air minum untuk minum? Karena kamu baca jejak yang bagian itu. Kamu membaca, oh iya ya ini dipakai untuk minum biasanya kan gitu. Anak kecil yang belum minum di gelas pakainya dot, dia enggak ngerti kalau ini minum. Mungkin dianggap mainan. Jadi itu trace. Ya jejak itulah nanti yang
Jadi sumbernya different, sumbernya beda-beda. Ya jejak itu, nanti yang dilacak dari jejak itu antara lain yang disebut aporia. Aporia itu ya paradoks-paradoksnya. Makna-maknanya yang kontradiktif, makna-maknanya yang ironis. Kayak kemarin di Rortri itu kan ada makna-makna yang ironi, makna sindiran. Jadi itu jejak namanya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat teorinya kayak gitu tadi. Kita lihat nanti habis ini prakteknya. Jadi segala sesuatu adalah teks. Cuma teks ini sifatnya tidak univok tapi equivok. Dan makna itu lahir karena difrong. Dan adanya difrong karena ada jejak. Oleh karena itu, apapun ide kita, apapun gagasan kita, itu sebenarnya hanya satu lini jejak dari teks. Karena itu, jangan sekali-sekali mengklaim finalitas kebenaran. Itu arahnya ke situ pasti orang pusmu. Tidak ada kebenaran yang pasti eksak selalu begitu dan selamanya begitu. Benar menurut aku mungkin tidak benar menurut dia. Atau setengah benar menurut dia yang lain. Itulah kebenaran. Kenapa? Ya karena orang membaca jejak yang lain. Ada difrong yang lain. Jadi Islam ada banyak sekali madhab. Ada organisasi sosial namanya NU, namanya Muhammadiyah. Karena mereka membaca jejak yang bermacam-macam. Dari Quran, dari hadis. Masing-masing milih jejak sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang paling benar. Dan tidak ada yang benar total, benar final. Masing-masing sifatnya sesuai persepsi dan perspektifnya sendiri-sendiri. Yaitu Derrida. Sehingga apapun yang kita anggap benar harus terus kita dekonstruksi. Dekonstruksi itu maksudnya apa? Kita bongkar lagi kemungkinan-kemungkinan makna yang selama ini kita tutup-tutupi. Itu nanti yang disebut lamponsi dan lamponsible. Lamponsi itu yang tidak terfikir, lamponsible itu yang tidak terfikirkan. Tidak terfikir itu misalnya, oh iya, janjannya sama, tapi karena kita malas mikir, kita sibuk dengan jejak kita sendiri, kita enggak mikir sebenarnya kita sama dia. Misalnya yang sering saya contohkan NU dan Muhammadiyah. Itu seolah-olah beda, tapi kalau dianalisis mungkin janjannya enggak terlalu beda kok. Misalnya NU mengakui ada 4 madhab. Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali. Muhammadiyah tidak setuju madhab, dia kembali pada Al-Quran dan hadis yang diikuti secara umum adalah Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini berasal dari satu lini yang disebut Salafi. Salafi itu kan maha gurunya, sumber ajarannya ada pada Imam Ahmad bin Hambaliyah. Dan Hambaliyah adalah salah satu madhab yang disetujui oleh NU. Jadi kalau orang NU kok ngeritik Muhammadiyah, dia tidak konsisten. Jadi ini mau setuju Hambali. Kalau setuju Hambali harusnya setuju dengan praktek Muhammadiyah. Muhammadiyah juga begitu. Kalau dia nganggap, ah NU itu kan bukan kita. Loh bukan kita gimana? Podo prakteknya. Nah itu namanya lampu. Selama ini enggak dipikir, jan-jane ya jurusannya bodoh. Cuma karena kita sibuk dengan lini kita sendiri, terus kita nganggep beda. Apalagi kebanyakan NU dan Muhammadiyah itu enggak serius. Enggak ngerti NU, kenapa NU dan apa isinya NU, yang Muhammadiyah juga gitu. Akhirnya terus gegeran ra jelas karepe. Itu yang harus didekonstruksi katanya Derrida. Ada yang tidak terfikir
dana juga yang tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan itu seandainya dipikir pun mungkin susah disambung-sambungkan. Misalnya Sunni sama Syiah, ada beberapa prinsip paling dasar yang susah ini kalau digadukkan. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi ya iso, tapi susah. Itu lampunsibel. Bisa diadaptasi sebenarnya bisa, cuma kalau diambil begitu saja agak susah, itu lampunsibel. Kalau lampunsi yang tidak terpikir, bisa lah kamu. Sebenarnya kita sama, gak perlu diubah apa-apa, kita sudah sama kok. Nah, itu cara berpikir model dekonstruksi. Jadi jangan ada satu pun pikiranmu yang kamu berhalakan. Pikirannya Derrida ini nanti yang dipinjam oleh Arkun untuk menjelaskan kondisi umat Islam saat ini. Jadi umat Islam saat ini itu yang disakralkan bukan Islamnya, tapi pikirannya sendiri yang diberhalakan. Itu yang dia sebut sebagai takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kamu sucikan sendiri pendapatmu dan kamu sembah-sembah sendiri, kamu berhalakan pikiranmu sendiri. Itu yang terjadi di dunia Islam. Kenapa kamu gak mau dekonstruksi, gak mau melihat ada banyak kemungkinan makna selain makna yang kamu anggap benar. Itu Derrida. Ini contoh aplikasinya. Misalnya untuk kasus keadilan, konsep keadilan. Kalau di Derrida, keadilan itu enak didiskusikan, tapi dia tidak akan bisa kamu dapatkan. Kenapa? Dia tidak bisa diobjektivasi. Adil dan tidak adil itu sifatnya tidak eksak, sifatnya cair. Orang ngomong tentang keadilan pun biasanya ya tidak langsung. Laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Oh, itu susah sekali. Kamu nyari parameter adil itu tidak akan bisa. Termasuk keadilan untuk banyak hal, wis. Adil pada orang miskin, adil pada anak. Itu barangnya sendiri tidak susah. Ada loh yang dikawin 4 dan tidak dikasih nafkah, tapi ya seneng aja, merasa adil aja. Tapi ada yang istrinya cuma satu, yo istrinya merasa iya suaminya nggak adil, bisa susah. Apalagi terus dalam prakteknya keadilan itu disandingkan dengan hukum, aporia. Aporia itu kontradiksi antara hukum dan keadilan. Adanya hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan. Padahal keadilan itu, hukum itu sifatnya eksak, pasti. Sementara keadilan itu sifatnya moral, cair, tidak pasti. Sesuatu yang pasti tegas, tapi untuk tujuan yang tidak pasti tidak tegas. Oh, itu rumit sudah. Itu yang disebut aporia, kontradiksi. Susah orang memaknainya kemudian. 20 tahun bagi Angelina Sonda itu adil apa enggak ya? Oh, itu kan bagi keluarganya Angelina Sondah tidak adil. Apa sih salahnya dia cuma anak buah, cuma ikut perintah, hukumannya sepanjang itu. Tapi bagi kita yang ben kapok, masa uangnya rakyat kok dimakan, saya yang rakyat aja gak pernah makan segitu. Nah, iya kan, kamu dasarmu kapok. Kalau keluarganya, dia kan cuma pion, dia bukan dalangnya, dia cuma. Jadi adil tidak adil itu juga ya agak susah melihatnya. Padahal kita nyari keadilan dengan dasar hukum. Sementara hukum itu eksak. Barang yang eksak masuk ke dunia tidak eksak. Barang yang partikular khusus masuk ke dunia yang sifatnya umum. Norma itu kan umum. Keadilan itu kan barang umum. Sementara hukum itu partikular khusus. Apalagi fakta hukum itu fakta yang positivistik. Pokoknya ada yang dipukuli ya urusan polisi gitu aja kan. Padahal mungkin yang mukuli itu pacarnya sendiri, dan itu konteksnya tidak kekerasan tapi kesayangan. Loh ya susah kan kamu mikir. Itu pak saya lover, ada kekerasan pak. Masa pacarnya dicubitin, dipukulin misalnya. Itu kan yang bersangkutan. Loh enggak, saya seneng. Kalau dicubitin tak suruh nyubit lagi ya pak. Saya kan enggak. Jadi polisi ini, lu itu kan kekerasan, enggak bisa pak, itu harus.
Katanya yang perempuan, "Duh, saya memang minta dikerasi terus, Pak. Kalau enggak keras saya enggak anu, Pak." Ah, misalnya. Oke. Iya, contohnya apa kuwi? Jadi itu aporia, aporia hukum dan keadilan. Jadi maka apa? Gagasan, ide kita, wawasan kita tentang keadilan harus siap didekonstruksi terus. Jangan-jangan yang kita anggap adil itu tidak adil. Jangan-jangan yang kita anggap lurus itu tidak lurus. Dekonstruksi dan terus. Dekonstruksi itu maksudnya bukan kok dibubarkan gitu, tapi kamu bongkar lagi, jangan-jangan ada makna yang kelewatan. Jangan-jangan ada yang belum terungkap. Jangan-jangan misalnya kamu ada ibu-ibu yang digugat oleh anaknya 1 miliar itu yang umur 90 tahun itu kan, yang tiap hari nangis di TV itu. Nah kan bagi kamu sangat tidak adil. Ya dari sejauh fakta yang kamu tahu memang itu sangat tidak adil. Tapi mungkin kalau dibongkar-bongkar lagi ada, kok ada ya anak sampai nekatnya kayak gitu. Jangan-jangan ada variabel lain yang belum terbaca. Maka dekonstruksi itu harus terus-terusan. Tidak bisa berhenti. Kebenaranmu hari ini juga harus siap, bukan dibongkar, tapi diungkap semua alternatif maknanya. Jangan-jangan kamu keliru. Makanya orang disuruh belajar terus, nyari ilmu terus, nyari wawasan terus. Dalam rangka apa? Mendekonstruksi kebenaranmu yang selama ini kamu yakini. Mendekonstruksi bukan berarti menyingkirkan, tapi mendewasakan, mengungkap tarian makna yang selama ini enggak kamu baca. Itu dekonstruksi. Oke. Contoh lagi mesianisme. Ini contoh-contoh yang diambil oleh Derrida sendiri. Tentang Imam Mahdi. Tentang Mesia, Kristus yang datang di akhir zaman. Ini juga barang yang konsepnya sifatnya abstrak, umum, tapi digunakan untuk hidup yang konkret dan nyata. Ini rumit. Setiap orang punya mimpi, kalau mimpinya enggak terpenuhi terus mengimpikan Imam Mahdi yang datang. Nah, terus dari sehingga lahirlah orang-orang yang ngaku Mahdi atau orang-orang yang dianggap Mahdi. Tapi yang menerima ini ya kelompoknya sendiri, yang lain enggak mau menerima. Kenapa? Karena memang konsepnya konsep abstrak. Konsep yang sifatnya kualitatif, tidak nunjuk siapa besok yang jadi Imam Mahdi. Biasanya hanya nyebut sifat-sifatnya. Itu yang sehingga orang, kalau bukan kelompokku yang enggak. Begitu Lia Aminuddin ngomong, "Aku adalah Imam Mahdi," ah pasti bukan, masa Imam Mahdi kayak gitu. Terus begitu ngomong, ya kan orang selalu begitu. Mirza Ghulam Ahmad ya, ah, masa selalu enggak, karena bukan kamu kan. Dan orang bisa gampang sekali nolak karena ya konsep-konsepnya enggak jelas, sifatnya cair. Dan ini maka gagasan apapun yang ada hubungannya dengan mesianisme kan harus kita dekonstruksi terus, jangan-jangan keliru. Dan ini rumitnya, makanya kamu yakinlah bahwa misalnya ya Nabi Isa itu besok akhir zaman turun. Tapi saya enggak membayangkan seandainya Nabi Isa datang beneran terus bilang, "Hei, aku Nabi Isa loh." Ayo, kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini? Ya kan, mesti dianggap, wah ini melecehkan agama lah, menghujat agama lah, nabi palsu lah. Kenapa ya? Karena sifatnya memang ideologi mesianisme itu sifatnya sangat cair. Meskipun itu Nabi Isa beneran, kamu pun tetap, wah tidak bisa itu, mesti nabi bohongan itu, mesti kamu mesti akan nganggap kayak gitu. Ya, mesianisme ada di semua tradisi, ada di semua agama. Saya baru punya naskah, cuma belum tak kasih penerbit, tentang Mahdi-Mahdi yang mengagetkan. Yang mengagetkan aja, yang tidak mengagetkan enggak tak sebut. Tapi yang skalanya universal. Ada catatan saya ada sekitar 6 apa 7. Ada Mahdinya orang Wahabi yang Ayman Al-Zawahiri itu, yang selama 2 minggu dia menduduki Masjidil Haram, kemudian membantai jamaah haji sampai 500 orang lebih karena dia ngaku Imam Mahdi. Dan orang Arab gak ngatasi untuk menaklukkan Ayman Al-Zawahiri. Di Mesir ada Sukri Mustafa dengan gerakan Takfir Wal Hijrah.
yang berhasil membunuh Husain Adz-Dzahabi. Di Indonesia ada Diponegoro. Itu juga di antara kesuksesannya Pangeran Diponegoro karena klaim kemahdian. Karena dia ngaku sebagai Imam Mahdi, Khalifatullah Tanah Jawa. Ya kan? Dia kalau di riwayatnya yang ditulis Peter Carey itu karena dia merasa ditemui oleh Nyai Roro Kidul, kemudian ditemui oleh Imam Mahdi yang asli, dan dia diangkat jadi Imam Mahdinya Tanah Jawa. Karena lakunya Pangeran Diponegoro kan dia tirakat ke gua-gua, tirakat, dan dia menemukan itu semua, dan ini jadi satu faktor kenapa kok banyak orang Jawa mendukung perjuangannya, karena dia dianggap Imam Mahdi itu kan, dan mengagetkan bagi dunia. Ada beberapa Imam Mahdi yang tak catat, agak mengagetkan dunia itu. Pangeran Diponegoro kan dahsyat, dia menguras kasnya VOC zaman itu. Kalau ada lagi yang menurut saya ada unik, ada yang tiga orang berhasil mendirikan dinasti, termasuk Ibnu Tumat, Mahdi Sudan yang bisa mengalahkan Perancis, dan beberapa yang lain. Tapi yang Indonesia yang agak kecil-kecil nggak tak sebut. Ada Mosadek, yang ada Lia Eden, ada ndak. Itu skalanya sangat kecil. Ya Mirza Ulam Ahmad harus masuk, Bahai harus masuk. Dari sekte Majusi, terus jadi sekte Islam, terus jadi semacam agama baru, Bahaiyah. Ya itu sebenarnya yang melanjutkan ajaran-ajarannya Sabaiyah. Sabaiyah itu mewarisi, kalau di Quran disebut kerajaan Sabak, Ratu Sabak yang dikenal zaman Nabi Sulaiman. Dan Bahai ini yang punya silsilah mulai Nabi Adam, terus ke bawah Nabi Idris, Nabi Ses, Agasa Daimon, terus Hermes yang kita kenal sebagai Nabi Idris, terus ke bawah ada Pythagoras, Empedokles, Socrates. Socrates punya murid Plato, Plato punya Aristoteles, Aristoteles punya Iskandar Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain menyebarkan jadi Helenisme, dari Helenisme lahir Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Kemudian yang lini satunya itu nanti yang melahirkan tradisi Majusi, melahirkan tradisi termasuk yang berakhir di Suhrawardi. Itu orang-orang Bahai yang punya silsilah keilmuan semacam itu. Jadi kalau kalian anti Bahai, tidak akan ngerti silsilah keilmuan. Yang punya silsilah dua lini keilmuan yang hari ini menguasai dunia. Dan orang-orang ini punya prinsip bahwa dulu hikmah keilmuan yang luar biasa ini sebenarnya pernah dibongkar semua untuk umat manusia dan dinikmati umat manusia, cuma umat manusia sakar PDW. Sehingga terus lahir kehancuran-kehancuran, termasuk Atlantis, termasuk zamannya Nabi Nuh, termasuk. Sehingga hari ini itu khazanah keilmuan peradaban hikmah besar itu dikeluarkan sesuai kebutuhannya manusia. Itu pun kadang-kadang manusia jadi sakar PDW. Jadi bagi mereka kita hari ini gak lebih maju dari umat-umat kuno yang dulu, baik tentang teknologi sains maupun teknologi batin. Kalau zaman dulu teknologi sains sama teknologi batin itu jadi satu. Jadi orang untuk nyari daya listrik itu gak butuh pembangkit yang rumit-rumit, daya batinnya sendiri bisa melahirkan cahaya listrik. Makanya dulu dikenal, kalau para sufi dulu kan dikenal misalnya istilah alkemis. Alkemis itu orang yang kalau butuh emas enggak butuh beli emas, nyari emas, tapi batu bisa diolah jadi emas. Jadi disebut, orangnya disebut alkemis. Dan karena lihat serakahnya manusia, kalau ilmunya semakin tinggi semakin dunia rusak, katanya mereka ini. Maka mereka manusia jangan dikasih ilmu banyak-banyak, dikasih dikit-dikit aja sesuai kebutuhannya. Versi mereka itu khazanah yang lain, dan pasti gak akan keluar di ngaji filsafat karena ranahnya berbeda. Oke, yo, yang penting kamu rajin baca aja, nanti wawasannya semakin luas, semakin nyambung sendiri, dan pasti akan dibantu oleh Allah nanti. Jangan takut kalau kamu melangkah satu langkah, Allah mendekatimu 100 langkah, kan gitu. Nyari ilmu juga gitu. Sejauh apa keseriusanmu, sebesar itulah bahkan berkali lipat bantuannya Allah. Dan geraknya harus kayak tariannya
Rumi itu. Jadi tangan kanan ngadep ke atas, tangan kiri ngadep ke bawah. Ngadep ke atas itu berarti nunggu hidayah Allah. Kalau sudah dapat, diolah dalam dirimu pada gilirannya untuk kemanfaatan di dunia bawah. Maka kanan ke atas terus muter. Muter itu berproses. Muternya pasti berlawanan dengan jarum jam. Kenapa berlawanan dengan jarum jam? Karena geraknya harus vertikal. Kalau kamu sedang ngemur apa buka mur itu kan, ketika berlawanan dengan jarum jam itu kan murnya naik ke atas. Tapi kalau searah jarum jam, murmu semakin ke bawah. Maka biar kamu vertikal, disuruh muter berlawanan dengan jarum jam. Wow, itu kapan-kapan ya, kalau levelmu sudah nyampe. Itu filsafat lini. Hari ini kita sebenarnya belajar filsafat sisi kiri kalau di Bahai. Jadi filsafat yang cenderung ke akal, rasio. Tapi ada lini kanan, termasuk yang kemarin nyampenya di Suhrawardi. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh besar lini kanan, khususnya dari tradisi filsafat timur. Ya, beberapa nanti kita ungkap kalau sudah masuk sesi filsafat timur. Oke. Terus contoh lagi dari Derrida adalah tentang kemaafan, permaafan. Bagi Derrida, konsep maaf kita itu harus didekonstruksi. Karena kita sering tidak jelas. Misalnya, katanya Derrida, saya hanya mau memaafkan yang bisa dimaafkan dan layak dimaafkan. Kalau enggak layak dimaafkan, ya enggak. Kalau katanya Derrida loh, kalau prinsipmu kayak gitu, berarti yang kamu maafkan adalah kesalahan kecil-kecil yang layak dimaafkan. Kalau gitu ya enggak usah memaafkan. Makna memaafkan itu jadi enggak ada gunanya. Itu kan sama dengan kayak ngomong, saya maafkan kamu kalau layak dimaafkan. Kalau enggak, ya enggak. Ya kalau gitu enggak usah maaf dan enggak maaf. Berarti intinya bukan kamu memaafkan apa enggak, tapi sakaratmu lah gitu aja toh. Ya kan? Oh, menurut saya itu enggak layak dimaafkan. Ya wis, berarti enggak usah bahas tentang kemaafan atau ketidakmaafan. Dan yang kayak gini ini banyak dalam hidup kita. Itu yang harus direkonstruksi. Seolah-olah kita baik, tapi sebenarnya bersyarat. Dan kebaikan yang bersyarat itu ya apa ya gitu. Harus didekonstruksi deh. Saya itu baik sih sama kamu, kamu mau tak utangin, tapi kamu boros gitu sih. Jangan, itu ya ora sido, berarti ya padha wae, berarti enggak jadi baik. Bersyarat. Dan nanti kamu baca lagi tentang forgiveness. Hari ini tema ini aktual ketika kamu sambungkan dengan misalnya rekonsiliasi antara PKI dan non-PKI. Itu kan logika permaafan itu. Harus dimaafkan apa enggak? Siapa yang harus memaafkan? Siapa yang harus tidak dimaafkan? Oh, itu nanti kamu pakai dekonstruksinya Derrida. Dia ngomong banyak tentang itu. Pluralitas. Itu juga pasti karena sumbernya dekonstruksi itu pluralitas. Hidup kita kan plural. Secara umum, menyikapi pluralitas kan ada dua. Ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif. Ada yang negatif itu yang tidak toleran menghadapi pluralitas, menghadapi orang lain yang berbeda. Ketika tidak toleran, yang lahir apa? Xenophobia. Xenophobia itu anti orang asing. Segala yang asing dianggap keliru, dianggap salah, dianggap enggak pas, pokoknya enggak seneng sama orang asing, takut sama orang asing. Itu nanti melahirkan rasis. Ya kan? Kayak kamu lihat bule terus isin ah, takut ah mau deket-deket. Atau itu mungkin itu jenis hati-hati xenophobia. Takut sama yang berbeda itu xenophobia. Takut sama yang asing itu xenophobia. Lawannya xenophobia, yang bawahnya itu xenophilia. Xenophilia itu jatuh cinta dengan yang asing, yang berbeda. Bagus, cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kayak artis-artis. Kalau enggak bule, enggak mau. Harus bule. Nah, itu xenophilia namanya. Kalau enggak Arab, enggak mau. Kalau enggak India, enggak mau. Kalau enggak Amerika, enggak mau. Kalau enggak gaya barat, enggak mau. Itu xenophilia. Ya, xenophilia itu awalnya toleransi. Dan pada akhirnya ya, integrasi. Tapi yang jelas itu, coba deh kamu cek lagi sikapmu terhadap keragaman.
ada poin-poin yang harus didekonstruksi. Antara lain ini, identitas komunal, termasuk antisemitisme. Karena tak bilang tadi, Derrida ini termasuk korbannya antisemit, karena dia dikeluarkan dari sekolah karena anaknya Yahudi. Kenapa lahir sifat-sifat anti-antisemit, anti apalagi anti timur kayak orang Amerika hari ini, anti orang hitam kayak orang Australia, anti aborigin gitu kan. Itu sifat-sifat anti. Kenapa bisa begitu? Karena ada identitas kolektif. Kamu gegeran hari ini itu sumber utamanya identitas kolektif. Aku NU, maka yang bukan NU adalah rivalku. Aku Indonesia, maka Malaysia, Singapura, Filipina aku musuh kabeh. Sing penting Indonesia nomor siji. Right or wrong my country, kan gitu. Kalau Indonesia bal-balan kalah, ah itu enggak ngalah, itu cuma ngalah aja. Orang Indonesia itu luhur wataknya. Nah, itu namanya identitas kolektif, ora gelem elek, ora gelem kalah kalau kelompoknya. Dan katanya Derrida ya, coba kamu cermati identitas-identitas kolektifmu dan dekonstruksilah. Apa iya sih jadi NU itu harus segitunya? Apa iya sih jadi Indonesia itu harus segitunya? Apa iya sih jadi Muslim itu harus segitunya? Itu didekonstruksi. Muslim yang baik itu gimana sih? Yang baik itu gini-gini loh Pak. Lah kalau yang sana kok bilangnya gitu, yang sini kok bilangnya gitu. Oh yang benar saya Pak. Nah, itu identitas kolektif. Itu biasanya sumber masalah. Menganggap kelompoknya yang paling bagus. Dan yang terakhir, identitas kolektif biasanya akan menyingkirkan satu variabel paling berharga dalam kehidupan, yaitu kerukunan. Hospitality kalau dalam bahasa Inggrisnya. Keramahan, kesopanan. Padahal hidup kita nggak akan damai kalau nggak ada hospitality. Kalau orang sudah saling tidak ramah lagi, saling tidak unggah-ungguh, saling tidak sopan santun lagi, maka dunia sosial selesai. Nah, padahal keramahan itu biasanya hilang kalau sekat identitas kolektifnya sangat kuat. Kamu bergaul dengan yang berbeda itu kan biasanya, kalau sekatmu sangat tebal itu kan biasanya susah untuk ramah. Agamanya apa Mas? Kristen. Ah, Kristen. Sudah kamu rotok meripit-meripit minggir mesti. Tidak mau deket-deket, ah nanti diajak. Ha, jangan-jangan itu nanti misi kan gitu. Itu. Oke. Jadi, orang tidak akan bisa ramah, tidak akan bisa rukun, tidak akan bisa damai kalau kamu terlalu kuat mematok identitas kolektifmu. Padahal mungkin itu identitas kontingen, identitas sementara. Tidak salah kamu mengklasifikasi dirimu jadi A atau B. Salahnya apa? Kamu patok bahwa A itu kayak gini atau B itu harus kayak gini. Itu problemnya. Pokoknya apa? NU itu yang pertama harus tahlilan. Yang kedua harus kunut. Yang ketiga harus rajin sholawatan. Lah itu kalau versimu. Apa iya harus gitu? Kan gitu. Coba didekonstruksi deh. Diluaskan lagi wawasannya. Apa iya itu? Atau harusnya apa benar itu harus? Kalau Muhammadiyah Pak, jangan sampai dia kunut apa tahlilan. As. Ya apa iya harus gitu? Yang bilang harus itu loh sapa? Kan kamu sendiri, itu yang harus didekonstruksi. Itu yang selama ini kita miss, dianggap identitas itu ya itu dan harus itu. Cirinya ramah itu dua sebenarnya. Ada dua jenis ramah. Ada ramah yang murni, ada ramah yang tidak murni. Ini sebenarnya yo, istilahnya Derrida sendiri. Kalau murni itu tidak ada syaratnya. Kalau tidak murni dengan syarat. Keramahan yang tidak murni tidak ada artinya. Wajib didekonstruksi. Kamu tak lindungi sih, tapi masuk kelompokku dulu ya. Nah, itu ada syaratnya berarti. Kamu butuh apa tak kasih, tapi yo kelompokku dulu ya. Itu namanya dengan syarat. Cinta yang sejati, keramahan yang sejati itu tanpa syarat. Bahkan syarat-syarat
normal misalnya, aku cinta padamu, tapi kalau kamu cinta padaku, kalau enggak ya sudah aku cari yang lain. Nah, itu sebenarnya bukan cinta. Keramahan juga begitu. Ku hormati engkau asal kau hormati aku. Kalau enggak, enggak. Nah, itu namanya balas dendam, bukan ramah tamah. Jadi, enggak usah pakai syarat. Ya kayak Hasan Basri tadi loh. Jadi, meskipun orang Kristennya menyakiti dia, dia tetap ramah, tetap baik, dan hasilnya juga baik. Itu, kalau kita saling baik, hasilnya baik. Itu logikanya dari Ida. Cuma baik ini kan konsep umum. Maka pemahaman kita terhadap baik itu dekonstruksilah terus. Soleh juga konsep umum. Definisimu tentang soleh dekonstruksi terus biar berkembang. Nah, itu pasti dunia akan jadi lebih baik. Nah, pikiran-pikirannya Derrida terakhir yang seperti ini nanti banyak sekali yang mengkritik. Kritikan pertama dan terutama adalah terlalu jelimet. Banyak orang bilang susah aku maca tulisannya sampean Derrida. Nah, ketika diwawancara gitu Derrida jawab, "Loh, kok mesti ya? Padahal ilmuwan matematika itu nek ngomong juga bulat. Ilmuwan fisika nuklir apalagi bulat. Orang kok selalu ngomong filsafat ya yang bulat. Kok enggak jarang orang ngomong bahwa matematika itu bulat. Jarang orang takutlah dengan matematika, takutlah padahal filsafat itu ya bulat tapi enggak sembulat matematika, enggak sembulat ilmu nuklir." Nah, itu jawabannya Derrida. Jadi ternyata selama ini kita terjebak oleh image, oleh asumsi kita sendiri bahwa filsafat itu rumit. Maka itu harus didekonstruksi. Jari sopo filsafat itu rumit. Itu kalau modelnya Derrida. Buktinya banyak orang paham, banyak orang nulis tentang saya, katanya Derrida. Sampai detik ini ada satu penelitian yang bilang bahwa ada sekitar 17 ribu tulisan model artikel tentang Derrida. Di seluruh dunia sudah ada sekitar 7 ribu tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang nulis tentang Derrida. Kemudian buku-buku yang judulnya tentang Derrida jauh lebih banyak lagi. Itu katanya Derrida menunjukkan bahwa lu jari sopo mumet. Nah, sebanyak itu orang nulis tentang saya, kalau gak paham kan jangankan nulis. Memahami aja gak bisa. Nah, itu jawabannya Derrida. Jadi manfaatnya buat kita, jangan terprovokasi oleh filsafat itu sesat loh, filsafat itu bulat loh, filsafat itu bikin kamu ngeyel loh, filsafat itu enggak. Filsafat itu ya biasa-biasa aja kayak disiplin yang lain. Kalau kamu matematika ada yang enggak bisa, belajar filsafat juga begitu, kadang-kadang juga enggak bisa. Jangankan belajar filsafat, kamu belajar sosiologi, antropologi kadang-kadang juga ngeyel kan. Enggak cuma filsafat yang bikin orang ngeyel. Politikus-politikus itu apalagi. Tiap hari kerjaannya ngeyel, meskipun ilmunya enggak jelas. Jadi ngeyel dan enggak ngeyel enggak ada hubungannya sama filsafat. Termasuk sesat dan tidak sesat. Banyak orang sesat enggak pernah ngaji filsafat. Enggak ngerti filsafat tapi ya bisa sesat itu. Emangnya filsafat aja yang bikin orang sesat? Kamu lihat TV juga bisa sesat. Pikiranmu sesat semua gara-gara internet, TV, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ya kan? Justru filsafat sering ngasih kamu yang sejati, yang lain ngasih kamu yang palsu. Tapi filsafat tetap kamu anggap bikin sesat. Karena kalau pakai Derrida, coba deh kamu cek sesat dalam definisimu apa. Kafir dalam definisi mereka itu apa? Dalam definisimu apa? Murtad menurut mereka itu apa? Sebenarnya kayak gimana? Itu namanya dekonstruksi. Maka ayo kita dekonstruksi semua konsep-konsep, semua pemahaman, semua yang kita anggap pasti benar. Jangan-jangan ada yang keselip. Jangan-jangan ada yang tidak pas. Nah, itu misi besarnya Derrida. Karena kalau enggak,
yaitu tadi, manfaat paling besar dari pusmu bagi saya adalah membuat kita agak menunduk. Jadi agak masuk ke dalam mengoreksi kebenaran-kebenaran yang selama ini kita anggap pasti benar. Biar kita enggak merasa yang pinter, yang tinggi, yang canggih, dan lain sebagainya. Oke, itu Derrida. Alhamdulillah sudah jam 10 dan enggak ada yang tanya. Enggak apa-apa ya pertanyaannya minggu depan. Oke, minggu depan kita libur dulu ya satu sesi, karena minggu depan malam tahun baru. Ya, ya jadi ya kamu tahun baruan lah, mosok Natalan ngaji, tahun baruan ngaji, kemantepan nanti aku jadi ya rancang sendiri tahun baruan, ya bikin resolusi deh, resolusi pribadi. Tahun 2015 saya harus ngapain gitu. Bikin resolusi sendiri. Sebenarnya mau tak kasih, ada saya ada 1-2 film yang bagus, tapi enggak usahlah. Kamu sesuai programmu sendiri-sendiri deh. Tahun baru kok ngaji. Ya, jadi bikin acara sendiri, rancang sendiri. Kita ketemu 2 Rebo yang akan datang dengan sebenarnya harusnya lebih dulu dari Derrida, tapi mungkin lebih influential Derrida, yaitu Michel Foucault. Ya. Jadi 2 minggu lagi ketemu Foucault. Mungkin setelah itu kita ngomong Bourdieu sama Baudrillard. Kalau masih tidak bosan, tak tambahi Paul Ricoeur 1. Setelah Paul Ricoeur kita ke timur. Saya tidak tahu nanti ngomong apa di timur. Ya, itu ya, nunggu ilham, nunggu inspirasi dulu. Karena temanya kan harus nunggu wangsit dulu. Oke, saya kira itu. Ketemu 2 minggu yang akan datang. Wallahul muwafiq. Kalau yang mau mudik, silahkan mudik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.